Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan kebuan. Banyaknya laporan masyarakat yang resah akan peredaran minuman keras, miras, ilegal di kawasan Jalan Sungai Ampal, Kelurahan Sumberrejo, Balikpapan Tengah, membuat tim unit reaksi cepat, URC, Samapta Polres Balikpapan langsung melakukan razia. Pasalnya dari informasi yang masuk, orang-orang yang mabuk miras di sana suka membuat keributan. Tanpa menunggu waktu lama, Kamis, 27/6, sekira pukul 17:15 WITA, tim URC langsung bergerak menuju toko penjualan miras berbagai merek tersebut. Tak ayal, kedatangan petugas membuat pemilik toko, San Ainah, 52, kaget.